Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 warga Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. TUDM hari ini genap memasuki fasa usia ke-62 tahun dan menjadi kuasa udara yang disegani di rantau ini. Dengan tema ulang tahun TUDM, berupaya bersiaga, kedaulatan terjaga, ia pastinya dapat menyemarakkan semangat warga TUDM untuk terus menjalankan amanah di dalam memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara dan di dalam keadaan berupaya siaga. Saya berharap warga TUDM akan terus komited, bersedia dan cemerlang di dalam melaksanakan tugas yang telah pun diamanahkan kepada mereka. Berupaya siaga, kedaulatan terjaga sentiasa di angkasa raya. Saya ingin memulakan dengan laporan mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 69,507 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 3,382 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 17,417 anggota. PDRM juga telah mengenakan 147 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa 147,327 kenderaan. Semalam, PDRM telah menahan 43 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut, seramai 38 individu direman manakala 5 individu diberikan jaminan polis. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 356 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPB, walau bagaimanapun tiada sebarang kompaun dikeluarkan atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Sebanyak 220 kompaun dikeluarkan di lapangan dan daripada jumlah itu sebanyak 134 kompaun dikeluarkan di sekatan jalan raya. Antara negeri yang mencatatkan pengeluaran kompaun yang tertinggi di atas cubaan rentas negeri adalah Perak 40 kompaun, Selangor 29 kompaun dan Pulau Pinang 23 kompaun. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan kepada semua supaya mematuhi SOP dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa rentas negeri masih tidak dibenarkan kecuali dengan empat alasan yang telah pun saya sebutkan, iaitu kecemasan, kematian, kerja berulang alik ke tempat kerja dan juga melibatkan pasangan yang berpisah. Selain daripada itu, tidak ada kebenaran untuk mereka untuk rentas negeri. Sebab itulah masih ada ramai yang dikompaun kerana cubaan rentas negeri. Jadi saya harap patuhlah setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 7,379 operasi sanitasi yang merangkumi 130 zon.
sebanyak 10,921 premis telah pun disanitasi yang terdiri daripada 2,640 pusat perniagaan, 4,029 bangunan kerajaan, 1,581 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,320 tempat awam dan 351 pasaraya. Semalam sahaja, sebanyak 51 operasi sanitasi yang meliputi 34 zon di 11 buah negeri, yang antaranya Sabah 12 operasi, Johor 9 operasi dan Melaka 8 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 1 Jun, sebanyak 186 pusat kuarantin telah pun beroperasi berbanding dengan 187 pada hari sebelumnya, yang mana 14,623 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 1,085 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari Thailand, Singapura, Indonesia, China, Hong Kong, Mesir dan Qatar serta United Kingdom dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 48,236 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Dan sehingga hari ini, seramai 37,098 individu telah pun selesai menjalani proses kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai program penghantaran pulang pelajar IPT, dari 27 April 2020 hingga ke hari ini, Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 56,814 pelajar IPT ke kampung halaman masing-masing, ke pangkuan keluarga masing-masing. Baki seramai 1,617 pelajar masih berada di kampus dan pihak KPT sedang membuat perancangan untuk menghantar mereka pulang. Hari ini tiada pergerakan penghantaran pulang pelajar sempena sambutan Hari Gawai dan juga Pesta Keamatan. Mengenai barang keperluan asas, semalam penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis barangan di 775 premis perniagaan termasuk peruncit 626, pemborong 124 dan penghilang 25. Dari pemantauan KPDN HEP, penguatkuasa KPDN HEP di premis-premis perniagaan didapati bahawa secara keseluruhan bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mudah diperolehi bagi menampung keperluan di dalam negara. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Industri Makanan juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan dari segi dapatan mereka adalah barangan keperluan di peringkat pengeluar juga mencukupi. Oleh itu, rakyat tidak perlu bimbang, bukan saja tidak perlu bimbang tentang cukupnya bekalan makanan sewaktu musim perayaan Aidilfitri, Gawai, Hari Gawai, Pesta Keamatan, tetapi mencukupi keperluan negara di masa-masa yang akan datang lagi. Jadi tidak perlu ada kebimbangan tentang cukup atau tidak cukupnya keperluan barang keperluan mereka, sama ada di pihak di pengeluaran, di bahagian pengeluaran termasuk juga di premis-premis perniagaan, semuanya mencukupi. KPDN HEP juga
melakukan 2,063 pemeriksaan khas bagi pematuhan SOP PKPB ini. Pemeriksaan KPDN HEP mendapati 1,884 premis mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sebanyak 163 premis telah diberi nasihat dan 16 premis lagi diberikan amaran atas ketidakpatuhan SOP. Kerana itu, kerajaan ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan seperti mengamalkan penjarakan sosial, kebersihan diri dan lain-lain sewaktu membeli belah. Dan seperti yang saya sentiasa ingatkan bahawa tolong jangan bawa anak kecil dan juga warga emas waktu keluar membeli belah. Saya juga ingin melaporkan tentang pemeriksaan di tapak binaan. Semalam, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB telah membuat pemeriksaan di 110 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 76 penguatkuasa. Daripada jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 21 tapak binaan telah mematuhi SOP yang ditetapkan, manakala 3 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran, manakala baki 86 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,000 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut, 934 tapak binaan didapati mematuhi SOP dan 224 tapak binaan tidak patuh dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB telah mengarahkan 7 tapak binaan untuk ditutup kerana tidak mematuhi SOP, manakala 4,815 tapak binaan masih belum beroperasi. Suka saya nyatakan bahawa SOP tapak binaan ini, iaitu sebelum mereka membuka tapak binaan, pekerja-pekerja warga asing mereka mesti diperiksa ataupun dibuat saringan kesihatan terlebih dulu. Setelah didapati negatif, baru tapak binaan tersebut boleh dibuka dan pekerja boleh memulakan kerja mereka. Itu telah begitu strict SOP yang dikeluarkan oleh CIDB. Sebab itu masih banyak lagi syarikat-syarikat binaan tidak memulakan operasi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena sambutan Hari Gawai bagi masyarakat di Sarawak, saya ingin mengingatkan agar semua pihak terus mematuhi SOP musim perayaan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Kepada pemimpin-pemimpin masyarakat di Sarawak seperti tuai rumah, temenggung, pemancar dan penghulu diminta untuk sentiasa mengingatkan komuniti masing-masing untuk mengamalkan norma baru sewaktu musim perayaan seperti penjarakan sosial, menjaga kebersihan diri dan yang paling penting adalah ziarah tidak dibenarkan ataupun hanya dibenarkan untuk 20 orang saja suatu hari. Hari ini adalah hari gawai, yang hari pertama hari gawai. Jadi kunjungan adalah tidak lebih daripada 20 orang dan saya menggalakkan supaya yang berada di dalam rumah itu saja yang merayakan hari gawai bersama-sama. Bagi warga Sabah yang menyambut pesta keamatan, juga diingatkan untuk mengamalkan kawalan kendiri semasa meraihkan pesta keamatan ini. Dan ketua masyarakat seperti ketua-ketua anak negeri, penghulu dan pengusi JKK perlu memainkan peranan
bagi mendidik masyarakat tempatan untuk memahami dan mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Penekanan tentang pematuhan SOP ini perlu diteruskan dan pemimpin-pemimpin masyarakat di seluruh negara termasuk penghulu, ketua kampung, pemimpin politik, pemimpin agama, baik imam-imam, tok batin, ketua-ketua kaum serta semua kumpulan sukarelawan seperti RELA, APM, Rukun Tetangga, malah persatuan-persatuan NGO-NGO setempat juga perlu memainkan peranan bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat di sekitar mereka supaya memahami tentang norma baru hari ini dan supaya boleh diterapkan kepada setiap individu supaya boleh menjadi budaya baru kepada seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah kalau norma baru yang diterapkan menjadi satu budaya baru pada kita, insyaAllah kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini dari terus merebak. Dan insyaAllah PKPB tentu saja akan dapat kita tamatkan. Jadi sekali lagi terima kasih. Saranan saya, terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya sekali lagi, saya buka kepada soalan. Datuk Seri, sehingga kini sekatan jalan raya masih dilaksanakan bagi mengelakkan rentas negeri. Adakah sekatan jalan raya ini akan diteruskan sekiranya PKPB dilanjutkan selepas 9 Jun? Dan soalan kedua saya, pasangan suami isteri yang terpisah dibenarkan rentas negeri mulai hari ini. Adakah ini turut terpakai kepada pasangan suami isteri yang terpisah di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak? Ya. Sekatan jalan raya sama ada diteruskan atau tidak selepas PKPB 9 bulan belum ada jawapan lagi. Sebab PKPB pun tidak tahu sama ada tamat pada 9 bulan ataupun akan diteruskan. Jadi keputusan belum ada lagi. Jadi oleh itu kita akan lihatlah sama ada sekatan rentas negeri itu akan diteruskan atau tidak bergantung kepada keputusan kita mengenai sambung atau tidaknya PKPB selepas 9 bulan nanti. Mengenai rentas negeri, saya dah kata tadi, syarat dia pengecualian hanya 4 saja termasuk suami isteri yang terpisah dan mereka juga perlu memohon kebenaran daripada pihak polis. Bukan automatik. Jadi yang nak merentas ke Sabah atau Sarawak juga perlu mendapat kebenaran daripada polis, daripada pihak polis. Sebab itulah saya dah katakan dulu bahawa sebelum mereka membeli tiket pesawat, sebelum membeli tiket pesawat, dapatkan kebenaran daripada pihak polis dulu sebelum rentas negeri ke mana-manalah termasuk Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi peraturannya sama. Dan kalau di Sarawak, saya difahamkan lagi strict daripada kita. Daripada di Semenanjung dan Sabah. Berbanding dengan Semenanjung dan Sabah, Sarawak lagi strict. Kerana di dalam peraturan yang diwartakan untuk Sarawak, rentas daerah pun tidak dibenarkan. Kecuali mendapat kebenaran polis. Saya percaya perlu mendapat kebenaran polis juga. Jadi kalau daripada Semenanjung sampai ke lapangan terbang di Kuching, nak cross daerah pun, pun tidak dibenarkan di Sarawak, di lagi strict daripada kita. Ya, jadi itulah kedudukan sehingga terkini. Kecuali ada perubahan akan datang, saya akan umumkan akan datang. Silakan. Okey, Datuk Seri, saya Maria dari RTM. Merujuk kepada kes COVID-19 yang telah menunjukkan penurunan, bilakah agaknya kedai gunting akan dibenarkan beroperasi dan SOP tambahan ataupun khusus perkara ini? Dan selain daripada itu, ada juga yang bercadang memanggil tukang gunting peribadi ataupun personal ke rumah. Adakah itu dibenarkan? Jika dibenarkan, SOP yang bagaimana dicadangkan untuk dilaksanakan? Terima kasih. Untuk kedai gunting di memang tidak dibenarkan sama sekali untuk gunting, gunting rambut, ya. SOP sedang disediakan
Saya percaya pihak MKN sedang menyediakan SOP bersama dengan Kementerian Kesihatan. Dan setakat ini belum dibentangkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri. InsyaAllah kita menunggu daripada MKN untuk membentangkan SOP jika dah pun ready lah. Setakat ini belum lagi. Selepas itu baru kita boleh putuskan sama ada nak membenarkan kedai-kedai gunting rambut dibuka atau tidak selepas itu. Dan bila tarikh pun kita bergantung kepada SOP yang dibentangkan nanti. Jadi setakat ini gunting rambut adalah masih di dalam senarai terlarang di mana saja, ya. Okey, termasuk di rumah. Selamat Datuk Seri. Memandangkan hari ini merupakan hari ulang tahun TUDM yang ke-62, bagaimana sambutan dalam kalangan warga TUDM di peringkat MINDEF? Dan selain itu, Datuk Seri, mungkin ada cadangan daripada pihak kerajaan untuk membuka semula permohonan aplikasi Gerak Malaysia dalam tempoh PKPB bagi membuat pergerakan rentas negeri. Apa komen Datuk Seri berhubung perkara ini? Ya, hari ini hari sambutan TUDM ke-62. Seperti yang saya umumkan tadi, ucapan kepada selamat menyambut ulang tahun TUDM. Oleh mana pun, oleh kerana di dalam kita di dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat ini, sambutan tidak seperti kebiasaan yang kita buat. Tidak ada peristiadat perbarisan, tidak ada perhimpunan yang ramai, tidak ada. Jadi sambutan secara kecil-kecilan, bukan kecil-kecilan dari segi perhimpunan tetapi menggunakan medium elektronik dan sebagainya. Jadi saya difahamkan tadi oleh Panglima Tentera Udara, mesej yang nak disampaikan, perutusan Panglima Tentera Udara pun disampaikan melalui online ataupun secara maya saja. Jadi inilah norma baru yang terpaksa dipatuhi oleh semua, termasuklah anggota TLDM dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Ya, tidak ada sambutan seperti biasa. Satu lagi soalan tentang apa tadi? Gerak Malaysia dulu. Dulu kita pakai apps Gerak Malaysia dulu kerana pergerakannya ramai. Ya, melibatkan waktu itu 1 juta lebih dari segi permohonan. Dan pergerakannya serentak dalam masa 3 hari di antara negeri-negeri yang berkaitan ke Kuala Lumpur. Tapi sekarang kerana rentas negeri sudah tidak dibenarkan, jadi kita hanya boleh memohon pergerakan rentas negeri dengan pergi ke balai-balai polis yang berdekatan. Jadi itulah cara yang boleh digunakan sekarang. Okey. Okay, Datuk Seri, saya Nur Hayati dari Bernama. Okay, semalam Datuk Seri ada umumkan yang penggunaan mesin ATM dah diteruskan seperti biasa, which is 24 jam. So soalan saya di sini, adakah akan dikenakan charge RM1 untuk urusan MAPS? Okey. Setakat hari ini tidak ada perbincangan lagi, tidak ada permohonan apa-apa daripada pihak bank dan sebagainya untuk charge fee RM1 tersebut. Jadi oleh itu pengecualian RM1 itu dikekalkan. Tidak ada perubahan. Masih lagi dikecualikan bayaran fee RM1 untuk setiap pengeluaran wang melalui ATM tersebut. Jadi kita boleh enjoy faedah yang kita perolehi hari ini, iaitu dikecualikan charge RM1 tadi. Jadi tidak ada perubahan setakat hari ini, ya. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya nak tanya mengenai SOP kedai-kedai makan, khususnya kedai mamak. Kita tahu ada kedai-kedai makan yang menggunakan SOP, mematuhi SOP. Tapi ada kedai mamak yang tidak mematuhi SOP, beroperasi lebih daripada 10 malam, tiada penjagaan sosial apa semua. Jadi mungkin apa peringatan ataupun amaran Datuk Seri kepada pengusaha dan juga mereka yang ke kedai mamak tapi tidak mematuhi SOP? Terima kasih Datuk Seri. Tidak ada keistimewaan, ya, dari segi pematuhan kepada SOP termasuk kedai mamak. Walaupun kedai mamak ni popular, ramai orang boleh duduk di situ sampai subuh pun kalau dulu. Tapi oleh kerana sekarang ni peraturan kita dah perkenalkan, ianya perlu dipatuhi oleh sesiapa saja. Oleh pengusaha mana sekalipun.
Jadi mana-mana restoran pun mesti mematuhi SOP yang dikeluarkan, tutup pukul 10. Itu jelas. Dah ada di dalam peraturan. Tutup pukul 10. Penjarakan sosial. Pengambilan suhu sebelum masuk ke restoran. Tulis nombor telefon dan nama penuh sebelum masuk ke restoran. Penjarakan sosial dari segi kerusi dan sebagainya. Sama saja. Tak boleh kira kedai mana yang kita nak merasakan mereka lebih, oleh kerana mereka popular maka mereka buka ikut suka hati mereka. Tak boleh. Dan saya harap pihak berkuasa mengambil tindakan kepada mana-mana restoran yang gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Besok saya akan adakan mesyuarat. Saya akan beritahu kepada pihak polis, pihak BBT supaya mengambil tindakan segera kepada mana-mana yang engkar seperti ini. Jadi tidak ada pengecualian kepada sesiapa pun dari segi pematuhan SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.